Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah hingga hari ini masih mengizinkan kita semua untuk dapat bersua dan berjumpa di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat yang paling besar dari itu semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah taufik. Sehingga hingga hari ini kita masih dapat merasakan nikmatnya melihat cahaya matahari, dan juga kita masih bisa merasakan nikmatnya kita menghirup dan menghela nafas. Dan nikmat yang paling besar dari itu semua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk menjadi seorang muslim, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Karena jika kita wafat dalam keadaan muslim, dalam keadaan kita menegakkan la ilaha illallah, maka kita akan terbebas dari kekalnya sisa neraka insyaallah taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah di pagi hari ini akan membahas tentang empat kunci atau empat hal yang merupakan kunci keselamatan yang harus diketahui setiap muslim. Setiap muslim itu harus mengetahui keempat kunci ini, dan ini memang ada di dalam kutayib atau buku kecil ya, yang sebenarnya dibahas oleh Ustaz Abu Asma ya. Yaitu al-usul al-thalatha, tiga landasan utama. Nah, ini mungkin sebenarnya kajian kitab sebenarnya, karena kajian yang membahas buku ya. Namun karena Ustaz Abu Asma beliau sedang ada udzur, beliau safar, sehingga saya ya diminta untuk menggantikan beliau ya. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan di dalam hadis yang sahih ya. Yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan, "Idza marattum bi riyadil jannah fardau." Apabila kalian itu melalui atau melewati taman-taman surga, fardau, maka singgahlah dengan senang hati, dengan gembira. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi pun menjawab, apa? Hilqul dzikr, yaitu halaqah-halaqah zikir, yaitu kelompok-kelompok zikir. Yang dimaksud dengan halaqah zikir itu disebutkan oleh para ulama, itu adalah sekumpulan manusia yang mana mereka di dalamnya itu membahas Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu adalah zikir. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah adzikr. Inna nahnu nazzalna dzikr. Bahwasanya kami yang menurunkan adzikr, maksudnya Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidzun, dan kamilah yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Sehingga orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari kalam Allah, itu adalah termasuk orang-orang yang mempelajari zikir di situ. Karena sebagaimana di dalam hadis yang lain,
Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yang seluruhnya kitab Allah, untuk membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an Karim. Wa yatadarusunahu, dan juga untuk mempelajari Al-Qur'an Karim. Ya. Illa nazalat alaihim sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Sekarang ada enggak dari bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun juga adik-adik ini yang tidak menginginkan ketenangan? Kita semua di dunia pasti hidup ingin mendapatkan sakinah, ingin mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar. Ya. Nah, kalau misalnya kita ini disibukkan dengan urusan duniawi, dengan urusan pekerjaan kita, urusan kantor kita yang banyak apa namanya membuat kita menjadi banyak pikiran, stres dan lain sebagainya, itu di antara cara untuk menghilangkan kepenatan kita, ya, untuk menghilangkan stres kita, untuk menghilangkan depresi, itu adalah kita menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Karena di situ malaikat akan menurunkan sakinah, akan menurunkan ketenangan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu mendapatkan gundah gulana, datangi rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, baca Al-Quran di situ, kemudian datangi majelis-majelis ilmu, ya, itu insya Allah akan menurunkan ketenangan bagi kita. Dan ini disebut sebagai riyadul jannah, taman-taman surga. Nah, selain az-zikir yang dimaksud itu adalah Al-Quran, membaca Al-Quran, yang dimaksud dengan az-zikir berikutnya itu adalah al-ilmu. Zikir yang dimaksud itu adalah al-ilmu. Jadi zikir itu bapak dan ibu ada tiga macam zikir ketika disebutkan zikir. Yang pertama adalah zikir. Zikir yaitu seperti kita bertasbih, bertakbir, bertahdid, kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini adalah termasuk bagian dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang pertama. Zikir yang kedua, ya. Zikir yang kedua itu adalah ketika kita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Karena Al-Qur'an itu dikatakan Allah sebagai adz-dzikr. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka itu juga termasuk bagian dari kita berzikir. Ya. Al-Qur'an itu adalah adz-dzikr. Kemudian yang ketiga, termasuk bagian dari berzikir adalah pada saat kita menuntut ilmu, pada saat kita belajar, kita menghadiri majelis-majelis ilmu, itu juga disebut dengan aktivitas kita berzikir. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikir apabila kamu tidak mengetahui. Kata para ulama, ahli dzikri yang dimaksud itu adalah ahli ilmi, para ulama. Ahli dzikir yang dimaksud itu adalah ulama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu Asma tentang empat kewajiban muslim yang harus diketahui, yang tidak boleh tidak. Apabila seseorang itu dia mempelajari, mengetahui dan melaksanakan empat hal ini, maka sudah cukup. Sudah cukup untuk dirinya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya, empat hal. Yang pertama adalah apa, bapak-bapak dan ibu? Yang pertama, al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Kita manusia, ketika dikeluarkan dari rahim ibu kita, itu udah dalam keadaan berilmu ataukah belum, Pak? Belum berilmu. Allah yang mengatakan inna akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Tidak tahu sesuatu apapun.
gak punya ilmu sama sekali. Artinya kita jahil, kita bodoh. Manusia itu artinya dilahirkan dalam keadaan bodoh, jahil, ya. Jadi gak ada manusia ketika dilahirkan dia itu sudah menjadi orang alim, gak ada. Semua dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, bodoh. Beda sama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Sifat alimnya Allah, sifat mengetahuinya Allah itu tidak didahului dengan kebodohan. Allah itu Maha Tahu tapi tidak didahului dengan kebodohan. Dari awal sampai akhir Allah Maha Tahu, tapi makhluk termasuk kita manusia, kita tahu tapi didahului dengan ketidaktahuan dulu. Kita jahil dulu, nggak tahu dulu, kemudian kita bisa tahu. Gimana caranya supaya kita bisa tahu? Dengan cara apa? Dengan cara belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu, ya, kata Nabi yang mulia alaihissalam, talabul ilmi fariqatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan di dalam semua hal itu tetap kita harus mengetahui ilmunya. Makanya ada sebuah proverb, ya, sebuah idiom. Ini bukan sabda Nabi, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini bukan hadis Nabi. Ini adalah sebuah idiom, ya. Mungkin ini ucapan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, ya, yang ada sebagian menisbatkan ini sebagai ucapannya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Namun apa namanya, saya pribadi belum cross check. Yaitu yang mengatakan man arada dunya fa alayhi bil ilmi. Barang siapa pengen dunia, maka hendaknya harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi. Siapa yang pengen akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man arada huma fa alayhi bil ilmi. Barang siapa yang pengen keduanya, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Di dunia kita ingin, jangankan mereka, kita ingin misalnya untuk mendapatkan uang, mencari uang untuk menafkahi, kita juga harus butuh ilmu di situ. Kita perlu belajar untuk mencari pekerjaan. Di dalam urusan dunia kita diwajibkan, diharuskan untuk mencari ilmu, apalagi di dalam urusan akhirat. Apalagi kita ingin menuju ke kampung akhirat yang abadi, maka juga harus dengan ilmu. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan. Sekarang kita semua sebagai muslim di sini, kita pasti menginginkan untuk apa, Pak? Ingin mendapatkan kebahagiaan, ya? Pengen. Kita pengen dapat kebahagiaan. Nah, tapi kita di dunia ini itu tidak akan lepas dari yang namanya kesedihan, gundah gulana, ya, kesengsaraan, kesusahan, kesulitan. Kita enggak akan lepas dari semua itu. Tapi apabila kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, itu tidak akan ada lagi yang namanya kesengsaraan. Tidak akan ada lagi yang namanya kesusahan. Ya. Semuanya itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nikmat sejati adalah nikmat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesengsaraan sejati itu adalah di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap muslim pasti menginginkan dirinya masuk ke dalam surga. Permasalahannya bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam surga? Tentunya dengan cara menuntut ilmu, dengan cara belajar. Kata Nabi yang mulia alaihissalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, siapa yang melakukan perjalanan, melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Allah akan mudahkan bagi setiap manusia
yang dia mau melangkahkan kakinya ke dalam, mau melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Dan mudah-mudahan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga sahabat-sahabat yang hadir di sini adalah dalam apa? Adalah hadir ke majelis ini untuk apa? Untuk kita bisa sama-sama melangkahkan kaki menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah cara bagi kita agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga. Lalu kemudian orang yang berilmu pastinya dia memiliki kelebihan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yusuf ayat 76, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nafa'u darajati man nasya wa fawqa" ya. "Nafa'u darajati man nasya." Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. "Wa fawqa kulli ilmin 'alim." Dan setiap orang-orang yang memiliki pengetahuan itu ada lagi yang lebih alim. Adalah apa? Ada lagi yang lebih mengetahui. Para ulama menjelaskan tafsir ayat ini bahwasanya Allah mengangkat derajat siapa saja orang-orang yang memiliki ilmu. Dengan sebab ilmu Allah angkat derajatnya. Akan tetapi tiap orang-orang yang berilmu itu ada orang-orang yang Allah angkat melebihi daripada dirinya. Karena wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Karena di atas setiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi orang-orang yang lebih mengetahui. Kita bisa lihat ya surat Al-Kahfi. Ini surat yang mungkin khususnya bapak-bapak ya dan juga ibu-ibu itu sering kita baca di setiap Jumat. Di situ ada kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang pemuda, ya, yang mana pemuda ini mengatakan bahwasanya ada orang yang lebih hikmah, yang lebih alim dibandingkan Anda, dibandingkan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, itu siapa itu? Yaitu Khidir. Akhirnya Nabi Musa pun menemui Nabi Khidir alaihissalam. Ya, kalau tentang Khidir ini ulama berbeda pendapat apakah nabi atau bukan. Namun insyaallah yang rajih dari pendapat ulama adalah beliau ya, yang adalah seorang nabi. Lalu bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir memberikan persyaratan. Apa itu persyaratannya Bapak-bapak dan Ibu? Kamu boleh ikut saya tapi enggak boleh nanya. Ya. Boleh ikut saya, tapi gak boleh nanya tentang apa yang saya lakukan. Nah, akhirnya naik di atas perahu. Di atas perahu, perahu yang ditumpangi Nabi Khidir dan Nabi Musa itu dilubangi. Jadi Nabi Khidir itu membuat lubang di atas perahu itu. Nah, Musa heran, loh ini kok bisa nih? Kalau kita lagi naik perahu kok perahunya dilubangi? Protes dia nanya beliau. Terus kata Nabi Khidir, ya, aku tahu ya bahwasanya engkau enggak bisa sabar. Akhirnya dia pun apa namanya berjalan lagi, datang ke suatu apa namanya suatu tempat, ya, yang mana kaum tersebut tidak mau menerima mereka, enggak mau memuliakan mereka sebagai tamu, ya. Nah, tapi tiba-tiba Nabi Khidir itu apa namanya membangun ada sebuah rumah yang mewah, itu di beliau bangun di situ. Dan Nabi Musa pun juga protes lagi, ini orang gak mau menerima kita, ya, orang gak mau menghadap kita tamu, tapi kenapa kok kamu kok membangunkan rumah itu kan? Sampai akhirnya yang ketiga, ketemu anak kecil sama Nabi Khidir dibunuh. Nah ini itu membuat Nabi Musa itu lagi apa namanya malah semakin heran. Nah akhirnya apa? Oh, padahal yang kedua itu Nabi Khidir sudah mengatakan, ya, janganlah kamu bertanya lagi. Ya, kalau setelah ini kamu bertanya lagi maka sudah selesai. Nah, ternyata yang ketiga Nabi Musa tetap beliau bertanya. Sehingga Nabi Khidir alaihissalam pun beliau mengatakan, "Hadza fa'un baini wa bainak." Ini bedanya saya dengan Anda. Ya. Dan saya sudah mengatakan apa? "In lam tastadi alaihi sabr." Kamu enggak akan bisa sabar. Katanya, kata Nabi Khidir alaihissalam. Nah, itu di antara hikmah di sini adalah disebutkan oleh para ulama bahwasanya setiap sesuatu, setiap orang yang berilmu itu adalah orang yang
yang lebih alim lagi di situ. Dan Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Dan ilmu itu adalah nikmat yang paling besar, Bapak-bapak dan Ibu, nikmat yang paling agung, ya. Itu adalah nikmat yang paling besar. Dan lalu kemudian juga ketika seseorang itu dia difahamkan dengan agamanya, ketika seseorang itu Allah tambahkan ilmu untuk dirinya, maka ini adalah termasuk tanda-tanda kebaikan. Ini adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Karena ya Nabi SAW bersabda, "Man yuridu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada orang tersebut, maka Allah akan memberikan pemahaman, Allah akan faqihkan dia tentang urusan agamanya. Ya. Lalu kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sebuah hadis yang hasan. Itu Nabi mengatakan, "Inna dunya mal'una." Dunia ini terlaknat, kata Nabi yang mulia Rasulullah. Ya. Dunia ini semuanya terlaknat. Ya. Man'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya. Semua dunia ini kata Nabi terlaknat, dan apa yang ada di dalamnya juga terlaknat. Tapi Nabi memberikan pengecualian. Apa itu? Illa zikrullah. Kecuali orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mawalahu. Dan orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Wa alimun aw muta'allimun. Dan orang yang alim, orang yang berilmu atau muta'allim. Orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mau belajar ilmu, ya. Maka kita tidak akan terlepas dari sebutan laknat yang Nabi sebutkan tadi. Inna dunya malakna. Dunia ini terlaknat. Dan terlaknat apa yang ada di dalamnya? Sehingga ya, yang namanya laknat itu adalah kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu musibah yang paling besar. Lalu kemudian dengan ilmu ya, bahwasanya Ustaz sudah menjelaskan belum tentang macam-macam ilmu pas kajian sebelumnya. Belum. Makna ilmu, arti daripada ilmu, belum juga dijelaskan oleh beliau. Itu saya kirain sudah masuk ke itu, bab itu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu itu ada berapa macam? Jadi, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Kalau dia bisa menjawab, Pak, ini saya siapkan majalah di sini, Pak. Memang untuk ya apa namanya kita bisa bertanya jawab. Yang bisa menjawab, insya Allah nanti akan kita beri hadiah. Jangan lihat ininya, Pak, ya. Jangan lihat harganya. Cuma insya Allah ini walaupun majalah, tapi insya Allah di dalamnya juga ada ilmu yang bermanfaat. Nah, mungkin ada yang tahu bapak-bapak dan ibu apa itu ilmu? Kan kita sering mendengarkan kata ilmu. Nah, cuma tahu nggak kita apa itu ilmu? Apa sih dimaksud dengan ilmu itu apa? Definisinya ilmu. Ada apa mungkin? Yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu itu artinya kalau dari sisi bahasa adalah idraku syai' ala haqiqatihi. Kita mengetahui sesuatu itu sesuai dengan realitanya, hakikatnya. Kita mengetahui sesuatu itu sesuai dengan realitanya, hakikatnya, maka itu yang dimaksud dengan ilmu. Contohnya misalnya, ketika saya ngomong botol, botol aqua. Ketika saya ngomong botol, saya dan bapak tahu yang dimaksud apa, bentuknya bagaimana, kemudian fungsinya apa, warnanya apa. Jadi kita sama-sama tahu.
Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu apa namanya secara bahasa. Jadi kita mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kalau kita mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya, maka itu tidak disebut dengan ilmu. Oleh karena itu disebutkan ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ilmu itu ada tingkatannya. Bahwa ilmu itu ada marhalahnya, ada tingkatannya. Yang pertama, ya, adalah kita harus tahu dulu lawan dari ilmu apa? Lawannya, hah? Lawannya apa? Jahil. Jahil, enggak tahu, tidak berilmu. Itu artinya jahil. Dan kita semua meyakini bahwasanya kita semua dilahirkan dalam keadaan jahil. Dalam keadaan kita tidak mengetahui sesuatu apapun, terus kemudian kita belajar. Akhirnya kita bisa mengetahui sesuatu. Jahil. Jahil itu sendiri ada tingkatannya juga. Yang pertama adalah jahlul basit. Jahlul basit itu bodoh yang ringan, yang enteng. Ya. Jadi jahlul basit ini adalah dia mengetahui sesuatu, ya. Tapi sesuatu yang dia ketahui itu, ya, itu masih ada kelirunya sedikit, ya. Jadi masih ada sedikit kekeliruannya. Nah, contohnya misalnya ada orang apa ngomong ini gelas. Oh, dia tahu gelas, ya. Cuman dia salah misalnya pada saat dia menjelaskan kalau gelas itu fungsinya adalah bukan untuk minum, bapak bukan sebagai alat untuk minum, tapi untuk mandi misalnya dipakai buat mandi. Itu adalah jadi yang dia ketahui ya. Udah benar, fungsinya menampung air, tapi yang dia ketahui adalah tidak sesuai dengan hakikatnya benar-benar, sehingga ada yang keliru di situ. Dan ini disebut dengan jahil basir, ya. Jadi bodoh tapi masih ada taunya. Nah, yang parah itu adalah jahil murakkab, ya. Itu adalah jahil murakkab, kata katanya orang-orang bahlul murakkab ya. Jahil murakkab ini adalah kita mengetahui sesuatu yang hakikatnya berkebalikan, ya, dengan realitanya. Jadi kita, ya, menyatakan sesuatu, misalnya orang mengatakan bahwasanya kulkas itu adalah tempat untuk menyimpan apa, untuk mendinginkan apa namanya sesuatu, ya, entah itu buah-buahan atau minuman. Tapi ada orang yang mengatakan enggak, kulkas itu adalah alat untuk memanaskan. Ini artinya dia apa? Jahlul murakkab. Jadi apa hakikatnya itu adalah berkebalikan dengan apa yang dia ketahui. Ini namanya jahlul murakkab. Nah, oleh karena itu para ulama membagi, ya, bahwa ya ini ada salah seorang ulama terdahulu, dia sampai mengatakan, ya, apabila saya ini keluar ke rumah, saya ketemu dengan orang yang lebih alim daripada saya, maka ini adalah hari saya belajar. Ini adalah hari saya belajar. Ketika saya keluar, saya ketemu dengan orang yang lebih alim dari saya, maka ini adalah hari saya belajar. Dan apabila saya keluar dan saya ketemu dengan orang yang sama tingkat keilmuannya dengan saya, maka ini adalah hari saya berdiskusi. Saya apa? Saling berbagi ilmu, saling berdiskusi. Dan apabila saya keluar dan saya bertemu dengan orang yang lebih bodoh daripada saya, ini adalah hari saya mengajar, saya membagi ilmu, ya. Dan apabila saya keluar ketemu dengan orang, ya, yang dia itu nggak tahu tapi dia sok tahu, maka ini adalah hari saya untuk berpuasa. Maksudnya berpuasa dari itu, dari bicara. Ya, ini adalah hari saya beristirahat, maksudnya. Hari saya beristirahat. Karena apa, Bapak dan Ibu? Karena manusia itu ada yang dia tahu bahwasanya dirinya nggak tahu. Ya, orang yang tahu kalau dirinya nggak tahu, ini orang yang jujur. Orang yang seperti ini adalah orang yang harus kita ajari. Karena dia adalah orang yang tahu dirinya nggak tahu. Ya, dia jujur. Saya nggak tahu masalah itu. Dia tahu. Dan ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Ini ada juga.
orang itu nggak tahu. Kalau dirinya sebenarnya tahu, ini adalah orang yang lalai atau yang lupa. Sehingga kita harus ingatkan. Dan seperti ini ada Pak, Bu. Dia sebenarnya tahu, tapi ya dia tuh sebenarnya tahu, cuma dia lupa. Makanya dikatakan dia adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu tahu. Dan yang ketiga adalah orang yang tahu kalau dirinya tahu. Ini adalah orang alim yang kita bisa belajar ke orang tersebut. Karena dia sadar, dia punya pengetahuan dan kita bisa mengambil ilmu darinya. Yang parah itu adalah orang yang gak tahu kalau dirinya gak tahu. Dan ini yang bahaya. Ini yang disebut dengan orang yang jahil murakab. Gak tahu kalau dirinya gak tahu. Jadi, ya seakan-akan dia itu menjadi orang yang aneh. Orang yang mengetahui, padahal dia gak tahu. Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, Syekh Bakar Al-Bazir di dalam kitabnya Hayat Thalibul Ilm, beliau mengatakan bahwasanya ilmu salah asbab. Ilmu itu ada tiga lubang, ada tiga celah, kata beliau. Man dakhala fi shibril awal takabbara. Siapa yang masuk ke lubang pertamanya biasanya akan menjadi orang yang takabur, orang yang sombong. Jadi jangan heran bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada orang baru belajar, baru ngaji, terus tiba-tiba dia menjadi orang yang wah, orang yang seakan-akan mengetahui apa namanya banyak hal, menjadi orang yang sombong. Aku adalah orang yang paling pintar, aku adalah orang yang paling baik dibandingkan yang lainnya. Ini orang yang baru memasuki kulit pertama ilmu, biasanya seperti itu, sombong dia. Ya, man dakhala fi syirril awal takabbar. Siapa yang masuk ke lubang pertama, kecenderungannya dia akan menjadi orang yang sombong, orang yang takabur, menganggap dirinya adalah orang yang lebih baik, lebih tahu dibanding lainnya. Sehingga yang seperti ini biasanya itu sifatnya kasar bapak dan ibu. Ya, biasanya kalau ada penuntut ilmu baru ngaji ngomongnya kasar, ngomongnya suka memuja, suka menfonis, ini baru belajar biasanya. Orang-orang baru belajar. Jadi kalau bapak-bapak punya anak atau ibu-ibu punya anak yang baru belajar-belajar ngaji, kalau misalnya dulunya baik sama bapak-bapak dan ibu-ibu terus kemudian ngomongnya kasar, ini berarti memang masih fase baru-baru ngaji, baru-baru belajar biasanya Pak. Berarti semangat-semangatnya. Jadi kita harus banyak bersabar dan mengingatkan dengan cara baik. Jadi kata Syekh Bakar Al-Bazir, masuk rumah pertama biasanya orang itu sombong. Wa man dakhala fi syibri tsani tawaddu'a. Dan siapa yang masuk ke lubang kedua, tawadhu, akan rendah hati. Dia akan menjadi orang yang rendah hati. Dia tahu bahwasanya ilmu itu adalah yang menyebabkan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui hakikatnya ilmu. Sehingga menyebabkan dia menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Orang yang kalem, tidak mudah memvonis. Lebih cenderung mengajak orang ke arah kebaikan. Ini orang sudah masuk ke lubang yang kedua. Yang ketiga, man dakhala fi syibril tsalits. Ya, siapa yang masuk ke lubang yang ketiga? Ya. Nah, ini yang menarik di bawah dari ibu-ibu. Unik ini. Kata Syekh Bakar Al-Bazir, "Annahu ya'lamu bi annahu la ya'lam." Dia akan tahu bahwasanya dirinya itu belum tahu apa-apa. Dia akan sadar bahwasanya dirinya itu ternyata ilmunya hanya sedikit, secuil saja. Sehingga dia merasa bahwasanya dirinya bukan orang yang tidak mengetahui apa-apa. Karena ketika dia memasuki, mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah betapa, akhirnya dia mengetahui bahwasanya pengetahuan dia itu hanya sedikit saja. Sehingga dia merasa bahwasanya dirinya itu kecil sekali dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sempat agak bingung ketika mendapatkan ucapan seperti ini. Kok yang pertama jadi sombong, yang kedua jadi tawadhu, yang ketiga kok jadi merasa dia enggak mengetahui apa-apa. Namun ketika saya coba melihat ulama-ulama kita yang senior, ulama-ulama kita yang kibar, ulama-ulama kita yang sudah tua, itu ternyata subhanallah, akhlaknya sangat luar biasa. Saya pernah melihat salah satu acara TV waktu itu menghadirkan salah seorang ulama besarnya Arab Saudi, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Pada saat itu beliau sedang duduk memberikan kajian, ada seorang bapak-bapak
sudah usia juga sudah tua tanya. Beliau bilang ke Syekh Fauzan, ya Syekh, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi seperti Anda dan Syekh Bin Bas? Kata penanya, bagaimana caranya supaya saya bisa seperti menjadi seperti Anda dan Syekh Ibn Bas, juga salah seorang ulama senior. Kemudian apa jawaban Syekh Soleh Fauzan? Saya cuma bayangkan aja Pak, kalau seandainya kita yang ditanya, Bapak harus belajar, harus menuntut ilmu harus begini, dari akhirnya dulu harus ini. Biasanya gitu kan kita jawabnya, beliau enggak? Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, lastu aliman, aku ini bukan orang alim, aku ini bukan ulama, saya enggak tahu apa-apa, saya ini hanya penuntut ilmu pemula. Kalau saya ingin berubah, iya ulama, tapi saya ini bukan. Jadi seakan-akan kamu tanya seperti itu salah, kalau kamu ingin menjadi seperti aku, itu salah. Jadi gitu. Jadi beliau menempatkan diri bahwasanya beliau itu seperti orang yang tidak tahu apa-apa, padahal beliau dulu di majelis dan menyampaikan ilmu. Dan ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Kemudian tidak sama Syekh Muhammad Nasruddin ya. Masih Al-Bani rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama ahli hadis. Beliau pernah ditelepon oleh seorang wanita dari Afrika ya, entah Sudan atau, beliau ditelepon oleh ibu-ibu yang menangis telepon beliau ya. Nah, kemudian di antara yang dikatakan oleh si ibu ini, beliau minta ke Syekh Al-Bani untuk mendoakan, karena ibu ini kan baru punya cucu atau baru punya anak. Beliau bilang, Syekh, tolong doakan cucu saya atau anak saya supaya bisa menjadi seperti Anda, supaya bisa menjadi seperti kamu, seperti Anda, seperti Syekh. Dan apa jawaban Syekh Al-Bani pada saat itu? Beliau malah menangis ya. Dan di antara yang dikatakan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala ketika beliau diminta untuk mendoakan agar anaknya bisa seperti beliau, beliau menangis dan beliau berdoa, ya Allah, ya, janganlah engkau azab aku lantaran apa yang tidak mereka ketahui mengenai diriku. Terus beliau menyampaikan, ibu ya, janganlah engkau berdoa supaya anakmu menjadi seperti aku, karena saya ini bukanlah seorang alim, bukanlah seorang ini, dan saya masih hidup, maksudnya masih belum bebas dari fitnah ya. Selama orang itu dia tuh masih ada nyawanya, itu dia tuh masih belum terbebas dari yang namanya fitnah. Sehingga doakan anakmu agar bisa menjadi orang-orang yang soleh setelah meninggal dunia, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali, dan para ulama-ulama lainnya. Karena mereka sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia itu sudah terlepas dari namanya fitnah. Kita, selama kita masih menghirup nafas, maka di situ maka kita masih belum bisa terlepas dan terbebas dari yang namanya fitnah, entah itu syahwat ataupun syubhat. Dan ini menunjukkan bahwasanya para ulama-ulama senior ini betapa lebih daripada tawadhu, lebih daripada apa? Daripada kerendah hati. Ini sudah melebihi. Karena mereka menganggap diri mereka adalah orang yang tidak memiliki ilmu, padahal ilmu mereka luar biasa. Ya. Dan alangkah sedikitnya orang-orang yang seperti ini. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Jadi inilah pentingnya kita harus belajar menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu minal mahdi ila lahdi. Dari semenjak kita di gua yang kita sudah mampu belajar hingga kita sampai ke apa? Sampai ke menjelang kekuburan kita. Tetap kita wajib belajar. Dan ini bukan hadis, bukan lagi ya Bapak Ibu. Talabul ilmi minal mahdi ila lahdi bukan hadis. Kalau itu bukan hadis, kita nggak boleh mengatakan itu hadis Nabi. Ya. Tapi ini ucapan yang benar, ucapan yang baik dan ucapan yang benar. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah apa? Kunci yang kedua. Tadi kunci yang pertama ilmu. Kunci yang kedua adalah al-amal. Mengamalkan ilmu. Ilmu itu wajib untuk diamalkan. Ya. Tujuan daripada kita berilmu itu apa Bapak dan Ibu? Tujuannya, tujuan ilmu kita untuk diamalkan.
Karena kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka tidak akan ada manfaatnya dan tidak akan ada gunanya ilmu tersebut. Ya, seperti pohon, ya, kita menanam pohon itu kita biarkan, tidak kita jaga, dan juga ketika berbuah buahnya tidak kita petik sampai akhirnya buahnya busuk. Jadi harus ada pengamalan, karena konsekuensi daripada ilmu itu harus diamalkan. Tentang ilmu dan amalan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu ada penjelasan yang bagus dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa Islam kita yakini sebagai agama pertengahan, agama wasat, agama yang berada di pertengahan, agama yang adil. Artinya Islam itu mengumpulkan ilmu dan amal. Sebagai umat Islam, kita wajib mengamalkan ilmu kita, dan kita nggak boleh beramal kalau nggak ada ilmunya. Kita wajib mengamalkan ilmu kita, tapi kita ketika beramal harus di atas landasan ilmu. Ini dua hal yang harus kita pahami, dan ini merupakan ciri khasnya kaum muslimin, umat Islam. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berkata dan berbuat. Harus ada ilmunya. Tapi ketika kita punya ilmu, wajib untuk kita amalkan. Coba perhatikan dua ahlul kitab. Yang pertama yaitu orang-orang Yahudi, yang kedua adalah orang-orang Nasrani. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Nah, yaitu apa jalan yang lurus? Yaitu surat alladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, ya. Dan bukan jalannya siapa? Al-maghdub alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, waladdallin, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim adalah siapa? Yahudi. Yang dimaksud dengan al-dhalin adalah siapa? Nasrani. Kenapa dikatakan Yahudi itu adalah bangsa yang dimurkai dan Nasrani itu adalah bangsa yang sesat? Dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasanya dikatakan mereka sebagai al-maghdub alaihim, ternyata bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang banyak ilmunya. Orang-orangnya pintar-pintar berilmu, tapi mereka nggak mau mengamalkan ilmunya. Ini orang Yahudi. Ilmunya banyak, tapi enggan untuk mengamalkan ilmunya. Ya, banyak ilmunya. Kalau mau ditanya sekarang orang yang paling pintar siapa? Kebanyakan orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu mereka, ya, sebenarnya itu mereka mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka nggak mau mengakuinya. Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar sedikit sejarah bapak-bapak dan ibu-ibu, bapaknya para nabi, siapa pak? Bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini, beliau hingga usia tua belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau bisa dikaruniai anak. Akhirnya beliau pun diizinkan oleh istrinya, ya, yang bernama siapa? Hah? Istrinya beliau, istrinya Ibrahim alaihissalam. Hah? Istrinya adalah Sarah, untuk menikahi Hajar. Ketika menikahi Hajar, maka Allah pun menganugerahkan anak dari rahim Hajar yang bernama siapa pak? Bernama siapa? Ismail alaihissalam. Lalu kemudian Allah tambahkan kenikmatan kepada Ibrahim alaihissalam. Allah izinkan Sarah untuk hamil, melahirkan siapa? Ishak. Dari dua keturunan Ibrahim, Ismail dan Ishak. Itu dari keturunan Ishak inilah, ya, lahir para keturunan-keturunan nabi. Semua nabi kebanyakan dari keturunan Ishak.
mulai dari Yahya, Zakaria, Yusuf, Sulaiman, itu semuanya dari keturunan Ishak, Bani Israel. Nah, ini semua adalah berada di bangsa apa? Di bangsa Yahudi. Tapi bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang paling kejam, yang satu-satunya bangsa yang paling berani membunuh nabinya mereka sendiri, ya, Bani Israel. Bani Israel ini, Pak, itu mereka tidak segan-segan membunuh nabi-nabi mereka. Yang pertama, nabi siapa yang mereka bunuh? Nabi Zakaria. Kedua, nabi Yahya. Nabi Zakaria itu di dalam Injil disebutkan itu digergaji dari kepala sampai ke bawah oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat kejahatan orang Yahudi sekarang, itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Mereka adalah bangsa yang paling jahat. Nabi mereka yang mengajak mereka untuk baik, ya, dari keturunan yang sama, itu mereka bunuh dan mereka bantai, termasuk Nabi Yahya. Ya, itu nabi-nabi dari Bani Israel itu ada yang dimasukkan ke dalam kuali yang mendidih, ada yang dikuliti hingga kulitnya lepas, disiksa. Oleh karena itu, ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu di langit kaum ketiga keempat, Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi siapa? Yahya. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama, Nabi ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, itu adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa ini adalah nabi yang mana mereka ini itu mendapatkan kezaliman yang luar biasa dari kaumnya. Dibunuh dua-duanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa. Allah selamatkan Nabi Isa, ya, Allah menyerupakan seseorang dengan Nabi Isa dan orang itu disalib dan Allah angkat Nabi Isa. Artinya orang-orang Yahudi ini mereka membunuh nabi-nabi mereka. Mereka berlaku kejam. Ya. Orang-orang jahatnya dari mereka. Dan rahim-rahim mereka, orang-orang Yahudi itu juga sama. Mereka sebenarnya, ya, adalah orang yang memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang besar, tapi mereka orang-orang yang tinggal beramal. Ya. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati di antara mereka. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah ketika usia 40 tahun di Gua Hira, ya. Lalu kemudian Nabi ketika itu dalam keadaan gundah gulana dan gelisah, ya. Lalu kemudian akhirnya Nabi pun diperintahkan untuk menyebarkan risalahnya dan sampai ke orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu, Bapak dan Ibu, sebenarnya mereka meyakini tentang diutusnya Muhammad bin Abdullah alaihi salam itu ada di dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka tidak mau mengimaninya. Karena apa? Di antara alasannya disebutkan para ulama adalah lantaran mereka adalah bangsa yang hasad, punya kedengkian yang luar biasa. Kenapa kok Nabi yang diutus bukan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Israel, tapi dari keturunan Ismail alaihi salam? Dari keturunan Ismail ini adalah keturunannya bangsa Arab. Dari Ismail itu bangsa Arab. Dan akhirnya sampai dari Bani Hashim dan seterusnya, akhirnya melahirkan Rasulullah tidak berasal dari keturunannya Ishak. Dan ini yang mereka tentang dan mereka tolak. Nah, kesimpulannya adalah orang-orang Yahudi ini disebut oleh Allah al-maghdhub alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran mereka adalah orang yang berilmu, tapi mereka enggak mau mengamalkan ilmunya. Berbeda dengan orang-orang Nasrani. Semangat beramal, tapi enggak ada ilmunya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semangat beramal, tapi enggak diiringi sama ilmu. Akhirnya apa? Dikatakan Allah sebagai abdali, orang-orang yang sesat. Di dalam hadis, ya, hadis ketika Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin, peganglah kamu dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin, kata Nabi, yaitu khalifah yang empat, siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Di antara para ulama dijelaskan oleh para ulama kenapa khalifah yang empat ini disebut sebagai al-khalifah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ar-rasyidin artinya apa? Yang lurus. Al-Mahdiin artinya apa? Yang mendapat petunjuk. Disebutkan oleh para ulama, Rasyid itu artinya adalah
Man alima al-haqqa fattaba'ahu. Orang yang mengetahui kebenaran dan dia mengikutinya. Lawan daripada rasyid adalah ghawa. Ghawa. Orang yang tahu kebenaran tapi enggak mau mengikutinya. Siapa orang yang tahu kebenaran tapi enggak mau mengikutinya? Yahudi. Itu bangsa yang disebut dengan Wowi, orang-orang yang Wowi. Kita sebagai muslim, dia itu adalah orang-orang yang rasyid. Aliman haqqa, tahu kebenaran dan kita ikuti. Kemudian al-mahdiyin, mahdi itu artinya mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk mengamalkan kebenaran yang kita ketahui. Kita tahu kebenaran, kita ikuti dan kita amalkan. Lawan daripada mahdi apa? Dhal, sesat. Itu lawannya. Jadi lawan daripada al-mahdi adalah al-dhal, yang sesat. Itu orang-orang yang dia itu semangat untuk beramal tapi tidak punya ilmunya. Akhirnya mereka menyimpang dan mereka sesat. Ini orang-orang Nasrani. Makanya Nabi menyebutkan para khalifah yang lurus ini adalah khalifah yang tersimpan dua sifat. Ar-Rasyid Al-Mahdi, yang tahu kebenaran dan mengikutinya dan mengamalkan kebenaran tersebut. Ini adalah cirinya Islam, cirinya Ahlus Sunnah. Ya, beramal, berilmu dan beramal. Kita gak akan mau beramal di dalam masalah ibadah dan masalah agama kecuali apabila ada ilmunya. Dan kita ketika mendapatkan ilmu maka harus kita amalkan semampu kita. Ini cirinya kita Ahlus Sunnah, cirinya Islam. Ya. Dan agar kita tidak sama seperti binasanya orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan, beliau menukilkan ucapan seorang ulama, salah ulama terdahulu bernama Muhammad bin Fadl. Muhammad bin Fadl mengatakan, "Dhahabul Islam ala yaday arba'a asnafi minan nas." Sirna atau hilangnya Islam itu lantaran perbuatan empat golongan manusia. Hancurnya Islam, hilangnya Islam itu kata Muhammad bin Fadl lantaran empat jenis manusia. Sinful awal, golongan pertama adalah golongan yang la ya'maluna bima ya'lamun. Ya, yang la ya'maluna bima ya'lamun. Mereka golongan yang tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui. Gak mau mengamalkan yang sudah mereka ketahui. Ini golongan pertama. Sinful tsani, golongan yang kedua, ya. Itu adalah golongan yang ya'maluna bima la ya'lamun. Mengamalkan apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Jadi ya, yang pertama golongan yang tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui. Yang kedua, golongan yang mengamalkan apa yang tidak mereka ketahui. Ini beda ya Pak ya dan Bu. Yang ketiga, ya, golongan yang ketiga adalah Pak, adalah sinful la ya'maluna wa la ya'lamun. Enggak beramal dan enggak tahu. Ya, yang tidak beramal dan tidak diketahui. Apa dan tidak mengetahui. Jadi golongan yang enggak beramal dan enggak tahu. Yang keempat, dan yang paling parah adalah sinful yang na'un nas minat ta'alluq. Golongan yang menghalangi umat manusia untuk belajar. Untuk belajar. Nah, di sini Syekh Al-Hafidz Ibnu Qayyim menjelaskan. Ya. Sinful awal mannahu ilmun bila amalin. Orang yang punya ilmu tanpa amalan. Punya ilmu tapi enggak mau mengamalkan. Ya. Dikatakan bahwa ya maka ini adalah golongan yang adzarru syai', ya, yang paling berbahaya, ya. Yang paling berbahaya buat siapa? Alal 'ammah, untuk orang-orang awam. Ya, fa innahu hujjatul lahum fi kulli ya naqisa, karena dia akan menjadi hujjah atau pembenaran atau lagi legitimasi, ya, untuk orang-orang awam atas setiap kelemahan dan keburukan. Ini yang dimaksud adalah alimun fajir, orang yang alim tapi fajir, ya, yang buruk.
orang yang punya ilmu tapi orang yang nggak mau menghafalkan, orang yang buruk. Ini bisa menjadi hujah, alasan bagi orang-orang awam. Nanti akan dijelaskan. Yang asin sultani, ya, golongan yang kedua, yaitu adalah disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah al-abid al-jahil. Orang ahli ibadah, semangat beribadah tapi dia bodoh, jahil, ya. Nah, sehingga apa kata Ibnu Qayyim? Fa inna nasa yuhsinuna dhanna bihi li ibadatihi wa salatihi fa yahtaduna bihi ala jahlihi. Hal ini menyebabkan manusia itu berbaik sangka dengan mereka, mengira bahwasanya ini adalah orang-orang yang baik karena banyak ibadahnya, Pak, banyak sholatnya, banyak ini, wah, semangat ibadah. Padahal ibadahnya di atas kebodohan, ya. Padahal ibadahnya di atas kebodohan sehingga diikuti oleh orang-orang yang lainnya, ya. Nah, kata Ibnu Qayyim mengatakan kedua sifat ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama salaf adalah apa? Ketika mereka mengatakan ihdaru fitnatan, hati-hatilah dengan dua fitnah. Apa itu fitnahnya? Al-alim al-fajir wal-abid al-jahil. Orang alim yang dia itu fajir, yang buruk, punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, dan al-abid al-jahil, ahli ibadah tapi yang bodoh, semangat beribadah tapi tidak punya ilmu. Ya, maka dikatakan fa inna fitnatahuma fitnatun likulli mahtun. Karena fitnah kedua golongan ini adalah fitnah yang besar, ya. Nah, karena manusia akan mengikuti orang-orang seperti ini. Ada orang yang berilmu, ya. Ada orang yang dianggap sebagai tokoh atau kiai, ya. Nah, dia tahu tentang haramnya sesuatu, tentang haramnya, misalnya haramnya haramnya LGBT misalnya. Ini jelas bukan Islam saja yang menentang, tapi ternyata dia diam, ya, tidak menjelaskan keburukan LGBT. Akhirnya menjadi alasan bagi orang-orang pendukung LGBT bahwa ini kiai fulan aja diam, enggak ramai, dijadikan pembenaran. Atau juga ada orang-orang yang bodoh tapi semangat beribadah, ya, akhirnya membuat ibadah-ibadah akhirnya diikuti oleh orang-orang. Ini adalah dua golongan. Kemudian golongan yang ketiga, asin mutadid, ya, adalah alladzina la ilma lahum wa la amal. Golongan yang tidak punya ilmu dan enggak punya amal. Enggak punya ilmu dan enggak mau beramal. Katanya, kata Ibnu Qayyim, wa inna mahum kalan aisyah, maka golongan seperti ini adalah seperti hewan ternak. Ya. Jadi, enggak punya ilmu dan enggak mau beramal. Nah, asin robi, golongan yang keempat itu adalah nawabul iblis, yaitu orang yang menentang, menghalang-halangi orang untuk belajar dan beramal saleh maksudnya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim mereka adalah nawabul iblis, yaitu agen-agen atau wakil-wakilnya iblis fil ardi, di muka bumi, ya. Dan mereka ini adalah orang yang membuat manusia itu menjauh dari ilmu, ya. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim orang-orang seperti ini adalah lebih berbahaya min syayatil jin, ya, dari syaitan-syaitan jenis jin itu lebih berbahaya. Ini adalah empat macam manusia yang dapat menghilangkan atau menghancurkan Islam, ya. Yang bisa mengulangi tadi keempat tadi, insya Allah.